Ternyata. Dia kan biru banyak. Plus-plus? Iya. Biru. Biru semua. Squidward biru. Kita kan gak santai ada warna birunya kan di filmnya kan. Aladdin biru. 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 Terus Kak Boye nih, Kak Boye katanya pernah jadi HRD ya? Pernah. Dulu iya dulu, berarti sebelum kerja full di entertainment ya? Iya, tadi ngomong di Priuk gitu kan. Aku dulu pernah kerja di Priuk bagian eksprimpo. Dulu bagian finance, HRD. Oh finance, ngerti juga. Ngerti dah gue. Kenapa gak kerja kantoran aja? Kenapa jadi artis? Capek, enak jadi artis. Ada duit ya. Itu ya nunggu kan, akhir bulan. Iya itu mah ya kan sebulan ya kan segitu. Tapi kan HRD ngurus-ngurusin orang gitu kan gimana kantor itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Dulu kantornya beres. Tutup. Kelihatan sih. Pantasnya jadi artis sekarang. Dia ninggalin kantor tutup. Dia ninggalin data kosong ke kantor. Itu parah banget sih. Gitu. Tapi terus nih kalau misalnya Holly Balai, jadi kan sekarang kan sudah menjadi pesulap lah, udah mulai dikenal sama orang-orang gitu kan. Apa nih next project yang bakal dilakuin lagi next nih? Next project pengen bikin program. Kayaknya mungkin kalau Indihome mau produserin boleh. Oh. Coba dong. Jelasin program apa mainnya. Nanti lah di belakang nanti diambil orang ini. Oh iya, benar juga. Dia pintar ya, dia pintar dari kita ya. Ntar yang ngawas malah kita. Oh iya, Nadita yang ngawas. Ya tetap. Aku asisten kamu. Iya. Ya di program itu. Oke. Itu ya, amin. Semoga tercapai ya. Kalau Kak Boyen ada project lagi. Kamu jangan sedih dong, ntar si Melky izin lagi kok. Kamu ngasih jawab ke Melky. Iya, banget. Gue gimana nih, dia nanti gue turun over aja. Makanya belajar menjilat-jilat dari Kak Boyen. Boyen dari Marcel. Kak Boyen apa proyeknya nih Kak? Proyeknya kedepannya itu pengen menikah ya. Amin. Mudah-mudahan dapet ke arah jodoh ya gitu. Maksudnya semua udah saya jalan tinggal jodoh aja. Aku sama mau bikin lagu baru apa ya? Oh judulnya apa? Lagu baru? Iya. Kamu nanya. Iya bagus juga ya. Bagus juga. Coba bikin kamu nanya. Kamu nanya, kenapa aku cinta? Gitu. Oh. Ngejar juga dia bikin. Oh keren banget sih. Nanti bintang video klipnya itu, si Alif itu. Iya Alif. Kalau ada Alif, Mbak. Ya pokoknya apapun itu aku doain yang terbaik gitu kok ngalahin dan Kak Boyen. Thank you, luar biasa. Nah, next-nya kalau nanti main-main kesini mau nantang siapa? Kesini aku mau nantang siapa? Aku mau nantangin kayak Pak Alpa tuh. Pak Alpa ya? Pak Alpa seru banget. Udah lama gak ketemu Pak Alpa. Semoga jadwalnya bisa ya. Iya. Jadi soalnya kaget mulu. Iya, kaget mulu benar. Kalau Balai pengen ngundang siapa? Cassie Dilly. Cassie Dilly dia pesulap juga, cuman dia karena terlalu sering di dia karena tinggal di Singapura. Nah sekarang kalau ke Indonesia, dia tapi dia orang Indonesia. Orang Indonesia aslinya, cuman aksennya tuh lucu karena dia aksen bule. Jadi kalau ngomong tuh lucu. Oke. Ntar langsung kita kontak ya. Iya. Yeah. Semoga nanti bisa main lagi ya. Aksen bule ada satu lagi artis cowok. Siapa? Bapak Castello. Itu boleh. Boleh. Kak Boyen aku penasaran dong nggak boleh nyanyi. Nyanyi? Iya sekalian Hoax. Buat closing kita hari ini. Hoax. Sebelum nyanyi kita mau closing dulu ya. Masuk. Ntar kita pergi, ibu nyanyi sendiri. Tadi tutup, tadi tetap. Iya dong. Terima kasih banyak Happy Friends sudah nontonin Happy Cozy hari ini. Nah jangan lupa tontonin terus Happy Cozy setiap hari Kamis pukul 16.30. Atau jangan lupa juga download aplikasinya di UC TV Go. Pilih channelnya UC Prime dan pilih program kita Happy Cozy ya. Iya. Enak banget. Yang ini belum di brief Bu. Iya dong. Makanya